sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Horas. Kami Pendeta Robert Utapea Majelis dan seluruh Pengurus AKBP Serpong mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menjelang tahun baru 1, Desember, 1 Januari 2021 Tuhan Yesus memberkati Saudara-saudara firman Tuhan untuk kita pada perayaan Natal ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4 demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, pada perayaan Natal ini, firman Tuhan menyapa kita melalui pemberitaan bahwa Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal menjadi perantara dalam penyampaian firman Tuhan. Artinya saudara-saudara, Tuhan yang jauh itu, yang mulia itu, telah hadir, telah ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudara, dalam konteks surat Ibrani, ada banyak jemaat mula-mula. Yang mengalami penderitaan, penindasan, dan surat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen supaya senantiasa kuat kokoh dalam iman mereka. Penderitaan apapun, mereka harus hadapi, tetapi di pihak lain mereka harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh ada yang murtad meninggalkan Tuhan walaupun hidup dalam posisi menderita Bapak Ibu suruh, saudara dalam Ibrani 10 ayat 32 33 dikatakan bahwa penderitaan itu luar biasa dan bukan hanya penderitaan disiksa tetapi dipertontonkan begitu. Ibrani 10 ayat 30 32 dan 33 dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan. Ini luar biasa ini. Dalam perjuangan yang berat Baik waktu kamu Dijadikan tontonan Menjadi tontonan Jemaat mula-mula orang Kristen Orang percaya aja mendahulu tontonan Dalam kehinaan Dalam Penderitaan Oleh cercaan dan penderitaan Maupun Waktu kamu mengambil bagian Dalam penderitaan mereka yang Diperlakukan sedemikian, bapak ibu saudara-saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, menjadi Kristen itu berat. Orang Yahudi menjadi Kristen, apalagi ada beberapa tahun yang lalu orang Yahudi, Ethiopia. Dibawa pulang ke Palestina, rupanya orang Yahudi ada hitam kulitnya, ada kulit yang bukan hitam. Artinya, sejak zaman dahulu kala sudah berlaku demikian. Kamu Yahudi, iya, ayo pulang ke Palestina, katanya. Rupanya apa yang terjadi setelah mereka ada bersama dengan orang Yahudi keseluruhan mereka orang Yahudi kulit hitam ini tetap menjadi warga kelas 2. Lah, apa ini? Kami dibawa ke sini sebagai orang Yahudi kok diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus sudah lahir, maka perbedaan itu sudah harus kita hilangkan. Yesus yang sudah ada bersama dengan kita menciptakan perdamaian dengan kita. Tidak ada masalah kulit hitam, kulit putih yang lain. Dan perbedaan-perbedaan dalam keseharian kita. Saya kira juga demikian anggota jemaat AKIP Serpong. Di sini ada apa namanya? Ini? Palungan, begitu ya. Ya, saya kira kita anggaplah palungan. Semua ini menganggap palungan bagus. Adakah anggota jemaat seorang ibu KHP Serpong yang bercita-cita melahirkan di tempat hina di kandang domba dan menempatkan bayinya di pelungan ini? Ini agak gatal-gatal ini, karena ada jerami-jeraminya. Atau anda yang lahir di Saint berbeda berbedakah dengan orang yang lahir di kandang domba dan ditempatkan di palungan? Saya kira enggak. Kita semua sama di dalam Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Mau miskin, mau kaya, status sosial rendah, status sosial tinggi, Tuhan Yesus telah persatukan. Nats ini mengatakan Tuhan telah menyampaikan firman-Nya melalui anak-Nya. Artinya juga kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Seperti yang sudah saya katakan Menghilangkan perbedaan Menghilangkan kesombongan Menghilangkan ego Dan kita ciptakan kebersamaan Dalam kehidupan kita Dalam keluarga juga gitu Jangan ada diskriminasi Ada anaknya yang kaya Condong ke sana dia Gak bisa itu Anaknya miskin gelandangan nggak peduli nggak bisa itu mau gelandangan mau kaya anakmu saudaramu pelihara rawat itu pohon Natal kita terang benderang cuma nggak tahu saya biasanya ada apa namanya ada nggak di bawah-bawah lihat dulu apa ada nggak ada apa namanya itu kotak-kotak biasanya kan nggak ada kotak lagi ada itu artinya dengan Natal kita Orang sini mengatakan "bersadukah" katanya, kan?" Dengan Natal kita berbagi, saudara melihat ada yang menderita tolong itu artinya yang kita pernah pergi sana, kinclong semuanya, rupanya hati kita nggak kinclong, harus bersih, pikiran juga dengan pikiran kotor, pikiran kita harus bersih, walaupun orang kita lihat salah. Kita lihat, sebagai hal yang positif, jangan langsung menghakimi. Itu firman Tuhan, itu pelaku firman Tuhan, dan kita itu orangnya. Saudara-saudara, Natal ini mengajak seluruh umat manusia untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, untuk melihat apa yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Bukan karena kita akan menerima dari Tuhan Yesus, bukan, tetapi kita menerima keampunan dosa melalui Tuhan Yesus, melalui penderitaannya, melalui penyalipannya, tetapi sekaligus juga kita sudah menerima mahkota kita. Dikatakan kita. Ada tempat di sorga, begitu bersama dengan kemuliaan Tuhan Yesus, karena Yesus sudah ada di sana. Bapak, ibu, saudara-saudara, melalui Nat-sini juga kita dihibur supaya senantiasa kuat tahan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Begitu ya, kita seluruh dunia merasakannya. Semuanya dibatasi. Ini juga pakai kaca semua dibatasi. Jangan-jangan di rumah pun dibatasi. Anak-anak dibatasi dengan orang tuanya, istri dengan suami dan yang lain. Ada anekdot dulu saya pernah dengar waktu anak-anak di surga itu nggak ada pakai sendok kecil katanya. gini sendoknya harus standar covid. Standar covid berapa itu? mungkin cm, kurang lebih ya. Sender COVID, artinya orang di sorga katanya nggak bisa makan pakai sendok sendiri, harus disendokkan oleh orang lain, pakai gagangnya satu meteran gitu. jangan-jangan eh. Eh. COVID ini mengingatkan akan anekdot itu. Artinya di surga harus saling mengasihi, di bumi kita harus mewujudkan. Perkataan itu saling mengasihi karena perintah Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi, dan bukan hanya kita saja sesama kita, tetapi untuk seluruh umat universal. Tidak boleh ada hanya untuk kelompok tertentu. Semua orang harus menikmati firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah ada lahir di dunia ini bersama dengan kami, telah menyelamatkan kami, telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kau jadikan kami, Tuhan, seluruh umat-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman untuk melaksanakan kebenaran dan keadilan dalam totalitas aktivitas kami. Engkau berkati seluruh anggota jemaat dimanapun mereka berada, engkau jauhkan dari mara bahaya. Lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, engkau sertai mereka, engkau kuatkan mereka Tuhan. Supaya senantiasa memuji dan memuliakan namamu, menyembah Namamu saja dalam hidup mereka. Terima kasih, Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.